Sementara itu, saudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan petani dan nelayan di Taman Marakas, Pondok Ungu, Babelan, Kabupaten Bekasi. Menurut Ganjar, permasalahan kelangkaan pupuk terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah. Ganjar mengatakan data tentang pertanian harus segera dibereskan untuk menjamin suplai. Data pertanian akan berdampak pada penghitungan alokasi, penambahan pupuk, serta distribusi. Cerita pupuk langka sulit itu tidak terjadi di Jawa Tengah seperti pada saat perdebatan, itu terjadi seluruh Indonesia. Itulah kenapa tadi idenya adalah satu data Indonesia khusus pertanian segera dibereskan. Kalau itu bisa beres, maka kita tahu alokasi, kita tahu bagaimana cara menambahnya, dan kita harus tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Karena ini barang subsidi.